Hello everyone, hari ini kita akan belajar Switchery Baby Hood Cradle. Yang ini dia yang katil kecil lah. So, hari ini kita akan belajar cara pasang dan cara guna dia. Okay, dia necessary ini ialah pilam dia. Ini ialah mosquito net. Ini dia necessary kaki dia. Ini cara pasang dia. Okay, mula-mula dia ada dekat belakang dia, dia ada lock sini, dua lock. Okay. So kalau nak masa pasang tu, kita kena mau lock dekat sini dulu. Lock dekat sini. Ini awak tekan sini. Tekan sini, cucur dia. Ha, dia auto lock sini. So, sebelah sini pun sama juga. Kalau picture ni, auto lock ini dulu. Dia auto lock sini. Kalau nak masa nak tanggal, mau picture ni, tarik ke bawah dia. Pasang dah cocok aja macam ni. Okay. Lepas ni dia kena mau perlu lock sini. Jadi ini kena mau lock dekat sini. Okay. So ini kena mau letak sini. Ambil kunci balik. Ini ya. Letak sini lalu kunci balik. Okay. So sebelah sini pun sama juga. Okay. Sebelah sini pun dia kena mau lock macam ni juga. Lock sini juga. Sini pun sama. Lepas lock, kena mau lock dekat sini. Okay. Ini sudah jadi ini. So, dia punya pilam ada dekat sini. Pilam dah selesai je. Okay. Sekarang ni dia ada mosquito net. Okay, kalau mosquito net nak pasang, kita dia ada lock dekat sini. Start dulu. Okay, terus pasang aja. Pasang chip semua. Okay, pasang jib dulu. Okay, lepas pasang habis, baru pasang sini ni aja. Okay. Okay. Sekarang sudah siap pasang. Dia lah dari wood cradle. Ini senang bawah. Okay. Lepas tu, sekarang dia goyang. Kalau kita kata tak mau bagi goyang dia, mau tak picture ni, pusing ni. Okay. Sebelah sini pun sama juga. Dia ada satu butang, mau tak picture ni, kasih dia pusing. Okay, yang ni dia, tak mau bagi dia goyang. Sudah stable. Ini kita boleh letak tepi katil kita. Okay. So, dia ada roda juga. Tapi roda dia kecil sikit. Kalau awak mau tolak, kena mau satu side, kena mau angkat. Tolak macam ni. So, kalau nak jadi balik dia main goyang, mau picit, kasih pusing dulu. Pusing ke bawah. Okay, ini sama. Pusing ke bawah. Lepas tu boleh jadi macam ni. So, kalau nak buka, sini buka aja. Buka macam ni.